Ya, kita mau review lah, pakai malah kabur tuh aki-aki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang alhamdulillah kita bisa beli lagi di salah satu lapak Pak De Kumis nih. Lapak aki-aki nih kita mau coba review karena kebetulan di sini tuh banyak pilihannya, harganya juga masih worth it lah ya. Buat koleksi atau buat apa namanya? Oleh-oleh atau souvenir bisa di sini karena ada harga ada kualitas lah ya. Poinnya adalah di sini banyak pilihannya. Jadi coba kita lihat beberapa koleksi yang ada di sini, mudah-mudahan ada yang bisa bikin dompet kita bergetar ya. Makanya kalian jangan cuma nonton, nah banyakkan yang nonton, kita beli-beli. Pokoknya di channel Daeng wajib beli, nah, biar Daeng semangat untuk update lapak-lapak. Nah, kita coba lihat beberapa koleksi yang ada di sini. Tuh, lapaknya babi kumis. Kita update lagi di sini, karena banyak yang bikin dompet bergetar dari dulu sampai sekarang. Beliau konsisten memberikan kualitas-kualitas terbaiknya. Biarin aja orangnya enggak ada, bodo amat, kita review aja. Ini ada beberapa jenis, ini batu apa ini, bagus juga nih, buset. Ini saya juga nggak tahu jenisnya apa ini, tapi kalau dari karakternya mirip-mirip virus, bentuknya kayak telur. Saya nggak tahu ini ringnya perak, oh bukan perak kayak ini. Yang jelasnya antik lah, bagus. Kenapa saya bilang bagus, karena saya tidak punya batu begini, jadi bagus ya kan. Intinya batu itu tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, tergantung selera, tidak ada yang mahal, tidak ada yang murah, tergantung kemampuan. Wih, cakep nih. Ini dia motif kayaknya nih. Tuh. Nih, cakep-cakep nih. Tuh, ini ada seratnya kayak Sulaiman. Apa sih, Ki? Ya, kalau saya aja yang minum kan. Iya kan, ada saya mah gampang, banyak keran di masjid. Saya mah tinggal mangap doang di keran. Tuh, dibeliin air lagi tuh mau babe kumis tuh. Aduh, mama eh. Ini si babe ini bener-bener dah. Biar berkah be ya, makasih banyak be ya. Tapi babe sehat ya. Izin kita update dulu nih ya koleksinya babe ya. Ini kita update lagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini pas terik-teriknya beliau langsung inisiatif ngambil air nih buat Daeng. Alhamdulillah nih. Ini kita coba lihat. Ini yang berapa be? Titanium ya? Titanium ya? Di harga penawaran ya, nih teman-teman, 400.000 di harga penawaran ringnya titanium. Tuh. Ini sebenarnya kalau teman-teman mau jadiin cincin juga bisa karena bentukannya simetrik ya tuh. Tinggal dibuka aja. Jadi mau jadi cincin atau liontin bisa. Ini juga ada nih, antik juga nih warnanya nih tuh. Ush, mantap. Yang ini yang berapa? Ope. Di harga penawaran juga ya. Ini yang gope nih teman-teman tuh. 500.000. Cakep nih warnanya nih tuh. Udah body glass ya. Bentukannya juga udah klimis permukaan depan. Tuh, aduh gioknya langsung ini nih, gioknya langsung menggoda nih. Tuh giok nih. Ini kalau nggak salah Burma ya? Bukan. Bobo. Apa dia? Oh Aceh, Indocres. Ini batu Indocres. Tuh. Kalau gioknya lain lagi tempatnya. Nih ya. Giok Burma ya. Ini kita taruh dulu. Nih giok Burma nih. Tuh. Aslinya giok Burma tuh begini nih, tuh. Nih warna aslinya. Makanya kan kadang ada juga beberapa yang pakai diet atau lain-lainnya, yaitu masing-masing selera, namun yang penting batunya natural. Itu sakit harus kita diamin di air tangki 2 jam ya, terciut baru dikasih sabun atau sunlight. Oh nggak bisa langsung ya, tapi dia giok ya maksudnya be. Giok tapi warnanya banyak gitu ya. Antik juga ya berarti ya. Memang dikejar Cina. Oh. Enggak bisa buka. Ah enggak bisa buka ya. Jadi bukan enggak mau sebenarnya, tapi karena enggak bisa buka. Nah, ini cakep juga nih. Yoyo nih. Ayo yang mau yoyo giok. Giok kayak ini, Be. Apa? Aceh juga. Oh, Aceh nih, batu Aceh tapi dibentuknya kayak yoyo nih. Tinggal kasih tali aja nih, kasih benang. Ini kemarin ada yang nanya kan, ini masih ready barangnya nih tuh, masih ready.
ada juga lapis lazuli. Ini lapis lazuli. Ini mau dibikin cincin bisa, mau dibikin kalung juga bisa. Lapis lazuli. Mana lagi? Ini ada bacan. Bacan doko. Ini doko hitam ya masuknya tuh. Jadi kalau dari jauh kayak tanduk. Benar ya doko ya? Tuh. Waduh, meling banget udah nih, body glass banget tuh. Porcelain. Tinggal tunggu mutasi warnanya karena dia ada proses mutasi juga ya. Yang penting dirawat aja, ya kan? Kalau dirawat tuh pasti bagus deh. Oh, ini ada kecubung nih. Yang kemarin nyari kecubung nih ada nih satu nih. Ametis. Ring lawas. Ini ada teratai, ada bacan juga. Ini juga ada nih, bacan juga nih. Doko hitam ya, doko hitam. Nah, ini tuh kita lihat lagi. Dia lebih dekat lagi nih. Tuh, antik-antik nih. Harganya langsung WhatsApp owner. Enggak bisa di WhatsApp, WhatsApp pedagang aja nanti kita akan bantu ya karena kebetulan kontaknya tidak ada di Babe, jadi teman-teman tinggal WA ke saya nanti kita akan bantu. Tuh, antik-antik. Teman-teman tinggal screenshot aja, screenshot nanti saya akan bantu perihal harganya dan juga jenisnya. Yang jelasnya di sini kita pidanya banyak. Kalau teman-teman mau enak langsung aja langsung ke lapak. Kenapa? Karena ada kebijakan harga kalau langsung ke sini. Ini aja juga nih itu Gabulimbing. Jadi teman-teman langsung ke sini sekaligus silaturahmi sama Babe. Itu biasanya ada kebijakan harga lagi. Harga di semua item ini masih di harga penawaran ya, masih ada kebijakan harga. Ini bacaan lagi nih tuh. Oh enak. Tuh mantap jiwa. Warnanya nih enak nih, ada pandannya juga. Ini dari 2 tahun rawatnya 2 tahun. Dari satu. Yang kedua dia mulus. Ada kurang ada apa itu penyebabnya dari. Dari ada doko kembang ada. Kan menel pesan itu. Kubung cendana hitam. Oh ini teratai ini. Jarang-jarang nih teratai ini. Teratai hijau. Ini juga banyak nih. Pojok. Nih coba kita lihat nih. Ini antik nih. Ini batu apa, Be? Mana? Bacan. Oh, bacan. Bacok. Bacok. Bacan coklat. Ini berapa, Be? Kita kasih berapa? Buka harga GoPay. Di harga penawaran 500.000 ya. Ini bacok nih, bacan coklat. Ini baru banget kita review ya. So, kemarin kesini belum pernah saya review. Jadi ini terbaru. Bacan coklat. Kita buka harga di 500.000. Ini masih ada yang hati ayam nih, merahnya juga enak. Ini barang yang mana? Ya.
Ring Monel. Mau yang mana, ayo. Tuh, cakep-cakep dulu. Screenshot aja ya, screenshot aja. Tuh, cakep tuh. Ini ada pandannya ada. Kantong semarnya ada, Sulaimannya ada tuh. Cakep. Ini juga antik warnanya. Warnanya enak-enak nih. Pindahin ke Gajah dulu, banyak keringannya ya, bagus lah banyak keringan ya, jauh perubahannya, banyak keringan jadinya lengker-lengker udah. Langsung screenshot aja ya, screenshot aja. Bentuknya kayak telur ya. Ini pandannya enak. Ini pandannya dia, sisiknya dia arah ke sini dia tuh, sisiknya anggur hijau bukan ke depan. Itu yang tadi ya, anggur hijau maksudnya. Tadi kita sudah review nih. Itu yang berapa? Itu kalau untuk sekarang gope. Gope anggur hijau natural. Ringnya? Ring tembaga. Tembaga ya? Ini tembaga. Tuh. Wah, lumayan gede ini teman-teman tuh. Kalau ini 7,5. Dia ngapain puranya? Hah? Kalau ini 7,5. Oh, ada dua ya? Ada dua. Ini susah masangnya nih. Ini 750. Iya. Oh, ada kuranya ya, seratnya, serat kura. Kura-kura bagus. Kura. Serat kura. Oke dah. Itu masih ada yang kemarin, mulai dari yang liontin ya. Teman-teman tinggal merapat aja. Woi, ini jumbo nih. Tuh. Oh, woi cakep juga ringnya nih. Ini berapa, Be? 3.500. Nih, 3.500 masih di harga penawaran ya. Tuh, 3,5. Woi, jumbo ini. Nah, langsung aja 3,5 ya. Jadi dari berbagai koleksi di sini, kalau teman-teman mau dapat kebijakan harga, langsung aja ke lapak ya. Tapi kalau memang jauh, teman-teman bisa WhatsApp ke Dayan, nanti kita akan bantu. Panca warnanya nanti. Ya kalau apa ya, Uski? Enggak saya udah begitu orang dalam aja apa ya, saya aja yang nggak mau, orang masih orang kita, orang Sumatera Barat. Nah, oke Be, kita udah lihat semua nih koleksinya ya. Berarti kita buka dari jam paling apa jam 9. Jam 9 sampai jam maghrib ya. Oke, dari jam 9 pagi sampai maghrib. Kalaupun belum buka nanti bisa datang di besok hari lagi ya. Oke, siap. Oke, Be, sehat selalu, Be ya. Kita update lagi hari ini ya. Kita langsung tayangkan ya. Oke, sehat selalu, Be. Itu dari kasih air tuh. Kita harus minum dulu nih rezeki dari babe tuh, babe kumis tuh. Jangan kering. Oh, ahai. Panasnya. Iya, panasnya mantep ya. Ini ada lagi nih. Panasnya minta air. Panas minta air. Tuh, antik. Liontin. Harus banyak minum pokoknya mah. Ini abstrak. Iya, motif abstrak. Ini suliki nih ya, Bre? Enggak, itu Renggalek. Oh, Renggalek. Berapa dia, Be? Mana?
itu 3,5. 3,5. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Ini apa dia? Bambu. Anggur ya ini. Tapi ada motif itunya. Saya enggak. Taruhnya bingung dah, taruh aja. Oh, ini ada labrador nih. Ya, apa biduri bulan? Biduri bulan. Jumbo. Ini yang hitam. Ini hitam. Nah, ini udah biru. Nah. Oke, sahabat Daeng, kita distribusi di lapaknya Babe Kumis. Bagi teman-teman pengen merapat ke sini, monggo silakan dari jam 9 pagi sampai sore atau bahkan sampai malam. Namun kalau teman-teman ke sini belum buka, bisa langsung WhatsApp kalian dalam bentuk menanyakan ke beliau perihal harga dan juga jenisnya. Sampai ketemu lagi berikutnya. Kalian, kita akan ke dalam. Di dalam banyak yang nungguin mau ngasih kopi gratis ya. Jadi kita update semuanya, mudah-mudahan hari ini keburu ya, karena beberapa hari ke depan ada jadwal juga ada yang di luar kota. Jadi kita sesuaikan aja. Lagi di sini. Oke, sampai ketemu lagi di grupnya. Salam kopi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.